Karena memang kelihatannya traumanya dari kecil ya. Jadi kalau bola mata kita kecil, otomatis tulangnya juga jadi nggak berkembang kan? Selamat pagi, hari ini aku udah izin sama ayah sih semalam. Harusnya dipanggil ke acara program TV, cuma aku udah janji sama teman aku bakal nemenin di operasi si Silvi. Terus sekarang udah siap-siapin bajunya ayah. Seperti biasa kalau bangun pagi itu nyiapin baju-bajunya ayah untuk berangkat. Jadi buat kalian yang sering-sering lihat ayah pergi itu bajunya itu style by Natalie Holzer gitu ya. Sepatunya mana ya guys? Sepatunya Indonesia. Taruhnya di sini. Bikinin air putih aja dulu deh. Soalnya kalau bikinin air biasanya tuh kalau dia bangun tidur aku selalu sudah siapin dia air putih, air hangat. Cuma takutnya belum bangun-bangun udah nggak hangat airnya. Taruh aja deh. Berangkat ya. Ya. Ya sayang. Ya. Love you. Apa? Mau kopi? Ya udah. Tunggu. Aku kira kamu mau tiduran lagi. Takutnya ntar kopinya dingin. Ini aku bikinin. Tapi mau dibikinin pakai air nggak sekarang? Ya udah aku siapin aja di gelas gitu ya. Bajunya udah aku siapin ya. Sudah selesai. Sekarang waktunya pamitan dulu sama anak aku. Dadah, sayang. Yang bener dong, gymnya yang kayak di itu dong. Yang kayak di AirPod. Bener dong, kamu yang samperin bunda tuh. Ya. Gimana? Itu teman bunda itu loh yang bunda ceritain. Dadah, assalamualaikum. Dapat bunga dari Kak Sandi sama Mas Gilang dari MS Glow tuh, makasih banyak. Pamitan dulu sama Mak. Mau itu teman aku kan operasi yang matanya itu loh. Doain aja operasinya. Selamat ya doain yang itu. Iya, amin. Bunda mau ke itu katanya, Bu. Mana? Mau. Iya, tapi enggak beli mainan mahal kan? Enggak, cuman agak mahal dikit. Mainan banyak sekarang. Jangan, mainan cuma dipakai sehari doang, ya. Mak. Enggak. Kalau yang seru mah iya. Dadah. Dadah. Mainan aja pergi sok. Iya, pergi sok tapi di peluk-peluk. Main peluk terus, jadi enggak pergi-pergi saya. Kacang. Kacang enak. Dah, udah, hey, hey. Assalamualaikum. Bentar, kan aku mau dadah dulu satu kali. Dadah. Yuk. Waktunya berangkat. Sudah pamitan semuanya.
kita nunggu di mobil dulu karena memang operasinya itu jam 3, sekarang itu masih jam 11. Jadi masih lama, kita nunggu di mobil dulu sembari ngobrol-ngobrol. Ini Yoga nih adanya paling kecil, oh, udah gede sekarang, ya Allah. Si Mama kenapa enggak ikut? Mama, kasihan. Jadi mungkin nyusul cuma sebentar, lihat keadaan dia, habis itu pulang lagi. Aku jadi malam ini yang standby di sini, guys. Ye, sama Yoga ya. Iya. Terus gimana? Kita tinggal nunggu hasil swab aja ya. Belum pulang. Udah boleh. Belum pulang. Enggak tahu gue maksudnya, tapi okay, nanti kita sebelum operasi gue udah harus ada di atas. Iya. Setengah dua. Persiapan. Dan aku udah muntah-muntah itu bebina karena lapar banget. Enggak apa-apa. Oh iya, puasa. Oh iya, guys. Jadi kata dokter aku tuh takut banget. Iya, ngerti. Nah, kata dokter itu, jadi sebelum operasi itu kita disuruh kamu disuruh apa? Sama ya, disuruh puasa dulu. Puasa berapa jam? 8 jam. Ya, tapi semangat kan? Lama sih. Tapi semangat kan? Anggap aja puasa. Kita tunggu, aku udah gak sabar. Nih apa aja nih, walaupun pakai masker nih aku senyum nih. Ini senyum loh. Ini aku senyum nih, semangat banget nih. Dan netizen di sana itu banyak banget yang mendoakan Silvi loh. Alhamdulillah. Makasih ya. Dan dari semua video ya, yang video-video uploadan maksudnya konten-konten sebelumnya, paling banyak komennya itu sampai 1K itu cuma di komennya Silvi. Alhamdulillah. Cuma di kontennya Silvi, dan itu semuanya komentarnya positif dan semuanya itu mendoakan Silvi. Jadi kita tunggu sampai nanti jam 2 kita udah di sana ya. Jam 2 udah di ini, kita udah nyampe di rumah sakitnya. Jam 2 tinggal kita masuk. Jadi kita itu gak boleh masuk di tempat operasi. Kalian juga pasti udah tahu ya. Jadi kita nungguin aja sampai dia masuk pintu apa ruangan operasi. Sampai kita menunggu nanti selesai operasinya. Dan memang harus dirawat dulu ya, rawat inap dulu semalam. Jadi yang jaga itu Cindy sama Yoga. Ya kan? Iya kak. Iya kak. Ya udah, pasti kalian penasaran. Kita kasih waktu untuk kalian juga bantu untuk berdoa ya guys ya. Oke, semangat Ipi. Ya, terima kasih ya. Semangat banget. Ya udah, kita tunggu nanti ya. Hai guys, selamat guys, semangat. Berarti kita langsung kemana? Dia mau ganti baju dulu, ganti baju operasi. Jadi kita bakal nunggu di depan, guys. Dan memang tidak boleh masuk ke dalam. Memang aku siapa gitu, bisa masuk ke dalam kecuali aku dokter. Halo, Mbak. Halo. Sama Akang mau kesini? Apa? Sama Akang. Akang enggak, Akang lagi syuting Oke Bos. Tadinya aku juga harus syuting, tapi memang udah janji sama temen nemenin, ya udah. Jadi cancel. Iya, nanti lebih persiapan di sini. Gak sabar guys. Lihat kakaknya tuh udah ketemu. Nah, ini kita udah nunggu proses operasi. Sekarang lagi penjemputan pasiennya. Jadi kita tunggu ya. Tadi kita udah nungguin 1,5 jam. Jadi dia baru siuman sih, lagi dibangunin.
Aku sih penasaran ya sama sahabat aku. Ini proses penjemputan langsung ke kamar ya. Dan ini aku kasih tahu juga sama kalian. Kalau operasinya itu jadi kayak dibersihin dulu dan diambil daging dari bibirnya dulu untuk apa? Untuk bikin kelopaknya yang baru gitu. Jadi nanti bola matanya yang akan dimasukkan ke matanya itu kita nunggu 2 minggu dulu, nunggu pemulihan dulu dari operasinya itu gitu. Jadi kita nunggu 2 minggu lagi baru dia diceplok gitu. Ceplok. Gitu. Masih ini ya? Iya. Nah, belum ini ya, belum sih. Belum. Hai Ipi. Aku udah janji kan, aku bakal nemenin kamu. Kayaknya masih setengah sadar karena kan habis dibius. Yuk, bisa yuk, yuk. Ayo, nafas dalam, kuatin badannya. Jadi lapar karena dia puasa. Karena dia puasa. Nah, nanti minum air hangat. Jangan tangan kuatin dulu badan-badannya. Bisa, yuk. Urus ya. Ayo, Ipi bisa, Ipi bisa. Ayo, ayo. Ayo. Kuat nggak, Pi? Ayo, ayo, Pi. Angkat banget gak sih? Angkat banget sih. Enggak. Coba dulu. Pas. Ah. Ayo, Pi. Minum. Habis dibius, jadi masih. Mau makan ya? Jadi mata aku tuh kalau melek ya. Kayak ini juga ikutan melek ya. Sakit gitu, Mas. Ya nanti kan dokternya kesini juga. Kau mau makan? Ya aku lama banget. Oh. Ya udah guys, aku mau nyuapin dulu ya. Ini masih setengah sadar. Ntar lagi ya. Sekarang aku mau nungguin dokter Ira, nanti kita bakal tanya-tanya sama dokter Ira gimana proses operasinya ya. Oke, okay, dadah. Halo. Bu Ira, jadi gimana prosesnya tadi? Baik sih, semuanya berjalan lancar ya. Sesuai dengan yang kita lakukan. Udah sih. Nanti juga baik ya, hasilnya ya, tentu perlu proses sih ya. Tadi karena memang kelihatannya traumanya dari kecil ya. Jadi unsur traumanya memang terhadap perkembangan tulang-tulang mata kita ya. Orbita itu tulang sekitar mata kita, jadi rongganya pun biasanya nggak jadi simetris karena kan rongga tulang kita itu berkembang sesuai dengan bola mata kita sendiri ya. Jadi kalau bola mata kita kecil, otomatis tulang juga jadi nggak berkembang kan. Nah itu membuat mungkin sedikit asimetris ya, bentuknya juga nggak sama.
ya. Nah kalau tulangnya kita nggak bisa banyak ini kan tadi dari bulan matanya kemarin kita dicoba sih sebelum apa waktu itu obat ya kita cobain mata palsunya kira-kira seperti apa. Tapi itu kan belum ukurannya dia ya, jadi nanti pasti setelah itu kita akan ukur minimal setelah 2 minggu. Tapi kan kita, tadi kita udah masukin dulu yang ada dari kita punya yang kira-kira cukup di rongganya gitu. Oh. Untuk bentuk soketnya atau pinggiran-pinggiran kotaknya itu ya yang di dalam itu supaya dia melebar gitu ya, karena kan udah sempit tuh tempatnya, makanya supaya dia lebar ya. Jadi kita baiknya kita ganjel dulu mata palsu yang ada di kita yang cukup buat dia. Nanti mungkin setelah 2 minggu baru kita ukur benar ya. Nanti kita buat di sini kita samakan lah. Ya memang semuanya nggak bisa sama persis ya, tapi berarti, paling tidak bisa lebih baik. Berarti 2 minggu itu udah jadi ya? Belum, baru nanti baru dicoba. Karena kan ini tadi kan kita tutup nih ya, korneanya kan masih ada nih ya. Dia punya kornea kan masih ada ya. Dengan korneanya yang masih ada ini, sensibilitas dia masih ada rasa nyeri, nggak enak dan sebagainya. Maka kalau kita langsung kasihkan mata palsu di depan kornea, biasanya akan rasa sakit, nggak nyaman gitu ya. Jadi biasanya kita tutup dulu ini ya, pakai selaput. Nah selaput yang ada di kita ambil bagian bibir biasanya yang dalam ya, bibir. Oh jadi dari bibir ya? Iya, tapi dari luar sih bibirnya nggak apa-apa. Cuma nanti kayak karyawan aja nanti setelah itu dia nutup lagi 2 minggu nanti dia nutup. Jadi di sini kita tutup dulu pakai bibir ya. Nah tadi kita ganjil pakai mata palsu yang ada dulu ya. Nah kalau kita langsung cetak, kalau tadi kan pasti dibuka tutup buka, kayak kita mau pasang gigi palsu kan dicetak tuh kan masih berulang-ulang lah sebentar dibuka. Nah sedangkan jahitan di sini kan belum kuat. Nah jadi kita mesti nunggu dulu sampai jaringan itu kuat. Ya, jadi maksudnya ya jaringan kuat itu ya kurang lebih minimal 2 minggu. Minimal 2 minggu ya. Sebenarnya 2 minggu dia udah kontaknya gitu udah kurang ya. Udah lebih nyaman, jadi nanti kalau kita coba buka tutup mata palsu nyari cobain diukur. Nah nanti gimana bisa ya. Oke, okay. Berarti prosesnya itu minimal 2 minggu guys. Dan 2 minggu itu belum, jadi masih ada pengukuran-pengukuran lagi untuk bola matanya ya dok ya. Iya, kan kita mau ukuran lagi sama ya, di warnanya, di ruang, terus besarnya, di sana matanya semua nanti kita cocokkan. Jadi kayak kita buat baju aja ya, 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 ya. Nanti sebelah mana yang mesti dibesarin, mana yang diusir, jadi kayak gitu. Jadi prosesnya mungkin bisa 2 kali datang atau 3 kali tergantung sih. Kalau kayak kita buka baju pakai baju pas udah langsung pas iya yeah, iya yeah, tapi kadang-kadang yeah, mesti adjust lagi gitu ya. Aduh, dan terima kasih juga yang nanganin juga dokter Ira yang the best di sini. Aduh, terima kasih dokter Ira. Terima kasih sudah dikasih hasilnya baik. Amin amin. Kalau semuanya bagus, besok kita lihat kondisinya. Karena tadi kan baru bagus ya, supaya dia juga tenangnya waktu dioperasi. Kita lihat biasa kalau semuanya bagus boleh pulang sih. Oh iya. Jadi nanti rawat jalan siang biar oke. Terima kasih dokter Ira. Terima kasih. Ini aku. Ah dulu. Jadi aja udah cantik tuh. Ih, aku penasaran deh nanti. Ratu Barbie Diary, Sylvie Diary, ya kan? Gina makan dulu, ini udah sore kamu. Iya, kamu masih merhatiin aku lagi. Udah yang penting kamu dulu makan. Tadi kan seret tenggorokan ya kan? Tadi pas di bios ada ngigo-ngigo dikit enggak? Enggak. Oh, enggak. Aku pernah soalnya di bios kayak ngigo-ngigo gitu. Dia bohongin aku tuh, kasih aku lagu sebentar. Oh jadi di ruang operasi kamu dikasih lagu? Mm-mm. Lagu apa? Justin Bieber, Tension. Aku mintanya. Oke. Ya udah aku pulang ya. Semangat ya. Besok aku kesini lagi. Kenapa cin kamu? Enggak. Ya wes besok. Iya. Aku sampai terharu loh. Dadah. Terbaik lagi besok kan? Iya lah. Kan aku bilang aku janji nemenin kamu. Kayak apa? Masih sama kayak tadi apa gak perlu lebih tipis? Biar lebih tebal, jadi lebih tebal atas. Lu abis di filler ya kan? Jujur. Itu bibirnya rada doer soalnya kayak... Oh iya. Yang kayaknya ini ya, tekukan lu ada 3.
Aduh, akhirnya sudah selesai. Terima kasih yang sudah mengikuti sunnah official dimanapun kalian berada. Jadi prosesnya itu nggak langsung instan ya. Jadi 2 minggu itu proses pemulihan dulu. Terus habis itu setelah itu baru pengukuran bola matanya seperti apa. Dan memang diambil juga dari bibir, jadi gitu. Jadi terima kasih buat sunnah official. Terima kasih juga untuk Pak Yudi yang dari tadi juga sudah bantu nemenin kita semuanya. Terima kasih juga untuk JEC Jakarta Eye Center Menteng. Terima kasih Sona Official, jangan lupa bantu doanya, berdoa terus semoga semuanya berjalan dengan lancar, amin, dan cepat pulih. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih guys. I haven't seen you in a while. Never thought you'd be so wild. Things are moving way too fast. Why don't we slow down? Yeah.